Lebih dari 200 Ustadz Ustadzah TPA MTA seperwakilan Sragen Jawa Tengah mengikuti kegiatan pelatihan menjadi Ustadz Ustadzah TPA yang kreatif. Pelatihan berlangsung pada Sabtu pagi menghadirkan pembicara aktivis TPA Serba Bisa asal Purwakarta, Jawa Barat. Ustadz Mulyadi Yulianto SPT atau lebih akrab dikenal dengan Kak Imung. Bertempat di MTA Cabang Sragen 1, lebih dari 200 Ustadz dan Ustazah TPA MTA seperwakilan Sragen Jawa Tengah mengikuti kegiatan pelatihan menjadi Ustadz dan Ustazah TPA yang kreatif. Pelatihan berlangsung pada Sabtu pagi, menghadirkan pembicara seorang aktivis TPA Serba Bisa asal Purwakarta, Jawa Barat, Ustadz Mulyadi Yulianto SPT atau akrab disapa Kak Imung. Dalam paparannya, Kak Imung menyampaikan materi terkait cara menjadi Ustadz dan Ustazah yang kreatif, bisa tampil rapi dan syar'i di hadapan para santri, serta cara mengelola kelas agar tidak terkesan monoton dan membosankan. Para peserta pelatihan tampak antusias menyimak dengan seksama setiap materi yang disampaikan oleh narasumber. Salah seorang di antaranya ialah Teguh Hidayatno yang mengaku bisa mendapatkan banyak ilmu dari kegiatan pelatihan ini. Sekretaris 1 TPA MTA Perwakilan Sragen, Ustadz Muryanto menyampaikan, dengan digelarnya pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu pengajaran dari para Ustadz dan Ustazah TPA MTA, khususnya yang ada di Perwakilan Sragen. Oleh karena itu, kami mengadakan acara ini untuk meningkatkan mutu pengajaran di TPA cabang masing-masing, khususnya di Perwakilan Sragen. Kontributor Sragen Jawa Tengah, Sugianto, Syaiful Ahmad, Abdul Manan, Eko Saputro, dan Arifin Yusuf melaporkan.